Udah pada bangun belum nih? Tepatnya jam 6:33. Aku udah mandi loh. Mau menuju ke Curug ya? Curug di Kebandungan. Capek sekali, keringatnya, keringat dingin. Kita menuju ke sentral Curug Kebandungan Sukabumi, Jawa Barat. Perjalanannya lumayan ya, agak ngos-ngosan, tapi ya nggak apa-apa, demi kenikmatan alam baru kesini lagi karena sehabis lahiran ya, jadinya stop untuk jalan-jalan jauh. Tapi sekarang perdana lagi nih ya ke tempat wisata alam. Tapi mantap banget deh, bagus sih hijau-hijauannya. Harus datang ke sini ya, yang pacaran atau yang punya suami, punya istri, punya teman deket, ajak ke sini. Daripada ngemol mulu, ngabisin uang, mending ke sini aja ya. Let's go. Lihat ya, di sini kalau main ke sini, buang sampah pada tempatnya dan hati-hati. Area rawan longsor, jadi kalau kesini nggak boleh jorok-jorokan atau bercanda ya. Ingat itu. Yang mau cuci tangan, yang mau cuci kaki bisa pakai air gunung ini ya. Ini benar-benar original dari gunungnya langsung, tapi tidak boleh diminum ya. Kita liatin area ke bawah. Itu suasana sentral Curug Kebandungan, bisa dilihat ada saung, ada tenda, ada aliran sungai dari air terjunnya. Pokoknya bagus banget pemandangannya. Pokoknya yang kesini tidak akan menyesal, apalagi yang suka namanya alam-alam. Daftar HTM-nya masuk ke sini. Area wisata Curug Sentral, tiket masuknya 5.000 per orang, parkir motornya 2.000. Terus lahan camp, kalau ada yang mau camping ya di sini itu 50.000 per tenda. Dan kalau ada yang mau foto-foto priwet atau acara atau apa, ada tarifnya ya 150.000. Biar uang di atas bentar. Halo guys.
bukanya itu jam 10. Aku kesininya dari jam 7 pagi. Nah, itu masih gratis. Tapi jam 10 pagi itu udah normal ya, udah bayar. Nah, ini saungnya kosong karena orangnya belum ada. Ini banyak yang jualan, ada gorengan, ada aqua, ada indomie, kalau nggak salah ya. Nah, ini turun sentral. Ini menuju air terjunnya. Pokoknya bagus banget deh. Oh iya, mau mengingatkan nih, jangan buang sampah pada tempatnya ya. Jadi kalau yang bawa ciki atau roti ada bungkus plastiknya, bisa taruh di kantong dulu atau di tas ya. Nanti buangnya kalau sudah ketemu tempat sampah. Ingat, jangan khawatir ada tempat duduknya nggak atau ada yang jual makanan nggak ada. Nih tempat nongkrongnya buat kalau ada yang bawa makanan di rumah boleh, nggak apa-apa. Di sini ada tempat duduknya. Juga ada tempat duduknya, jadi jangan khawatir ya, pokoknya enak banget di sini. Lagi liburan aja ke rumah mertua aku, jadi aku ngajak sama suami aku dan adik-adik aku untuk ke Sentra Jaya Negara, adanya di Kebandungan, Jawa Barat, Sukabumi. Kalau aku nggak ke Sukabumi ke rumah mertua, aku nggak bakal di sini ya, karena capek banget abis melahirin juga. Ini benar-benar bagus ya, walaupun capek, ngos-ngosan, tapi nggak apa-apa. Anggap aja mau diet. Oke, dilanjutkan saya. Kita sudah sampai di Curug 1 Sentral. Airnya lagi sedang-sedang. Terjun lagi sedang. Oke. Suasana seperti ini.